bahkan kayak agak mengagetkan gitu pas dikenalin terus kayak oh ini ya 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 jadi kapan gitu selalu ada pertanyaan seperti itu gitu. Jadi untungnya sih dari keluarga dari kedua pihak emang benar-benar sangat-sangat. Awal kenalan kalian berdua gimana sih sampai akhirnya ngeklop dan memutuskan untuk hubungan spesial? Lagi syuting terus kita di lokasi syuting tapi bukan cinlok gitu. Jadi kita baru setelah syutingnya kelar. Iya benar. Apa yang membuat satu sama lain saling menyukai gitu, saling tertarik? Iya, lebih ke nyambung aja. Pasti pembelajaran nyambung. Iya, randomnya juga. Kerandomannya juga gitu. Biasanya kan orang kalau misalnya kita lihat kayak random, biasanya kayak apaan sih gitu. Gak nyambung gitu, gak sefrekuensi gitu. Tapi kalau itu, ya puji Tuhan kita nyambung gitu. Randomnya sama-sama gak jelas. Kemarin kan sempat ngirain lo, kamu dia tak dibagi banget. Kalau yang suka traveling banget, emang suka traveling banget gitu. Cuma kemarin sudah sempat ke Bangkok gitu. Jadi seru aja gitu traveling dan pastinya ditemenin sama orang tua juga gitu. Jadi enak aja sih gitu, kayak family vacation gitu, ditemenin sama pacar gitu. Jadi saling dekat sama keluarga masing-masing juga, jadi enak aja gitu. Biasanya traveling yang kamu cari apa sih? Kulitnya kah? Atau tempat-tempat yang hidden kah? Atau gimana kan? Biasanya tempat-tempatnya sih. Tempat-tempatnya gitu. Jadi kita selalu cari tempat yang kayak menarik yang pemandangan alamnya juga bagus, ya, enak buat dinikmati. Iya benar gitu. Tempat bersejarah atau? Iya biasanya tempat bersejarah sih. Dia paling suka ya tuh yang ada sejarahnya gitu kan. Kayak di sini sempat ada ini atau apa gitu. Terus biasanya ya aku carinya yang enak dilihat gitu. Terakhir ke Bangkok mungkin juga ke tempat apa itu? Ya. Ke apa sih Wat Arun ya? Wat Arun kayak iya tempat-tempat yang kayak temple-temple mereka. Gitu kayak kuilnya gitu terus tempat rekreasinya juga ya. Gitu ada satu kayak jalan rekreasi mereka yang terkenal banget kemarin di sana juga. Gitu benar-benar seru banget sih kemarin. Tapi di 2024 ada enggak wishlist tempat atau negara yang pengen kalian kunjungi? Aku sih udah pernah ke Turki, cuma belum pernah sama dia kan, sama mama juga gitu. Nanti rencananya sih pengen ke sana sama mama juga gitu, kalau bisa sama papa. Udah di list nggak sih tempat-tempat itu yang kamu ingin datang? Belum, soalnya kebetulan kayaknya masih jauh di akhir tahun gitu, soalnya mau shooting dulu, mau kerja dulu. Cuma ya kita go with the flow aja, kalau sempat kita sempetin, kalau nggak sempat ya udah gitu, emang belum kerja Tuhan aja gitu, mungkin tahun depan gitu, jadi kita nggak pernah tahu aja. Ini boleh tahu kalian jadiannya udah berapa tahun, udah berapa bulan? Baru 6 bulan gitu. Udah. Cuma ya untungnya sih nggak ada kendala gitu, dan semuanya sih lancar-lancar aja gitu. Pastinya semuanya butuh komunikasi, butuh usaha dari kedua pihak juga gitu, dan semoga aja selalu dilancarin aja, semuanya semakin ada. Udah dimana? Sama lain udah mengenalkan orang tua dan responnya seperti apa? Respon dari kedua belah pihak sih kejujurannya sangat-sangat mendukung ya. Bahkan kayak agak mengagetkan gitu pas dikenalin terus kayak oh ini ya 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 jadi kapan gitu, selalu ada pertanyaan seperti itu gitu. Jadi untungnya sih dari keluarga dari kedua pihak emang benar-benar sangat-sangat suportif dan sangat care ya sama kita satu sama lain gitu. Jadi ya bersyukur banget sih. Tapi dari kakak emang ada rencana untuk planning ke depannya untuk hubungan? Nah, itu pastinya kita masih jauh ya? Iya, masih jauh. Cuma kita ikutin aja rencana Tuhan buat kita gitu. Kalau ada rencana sih ya mungkin ada, tapi bukan untuk tahun ini atau apa gitu. Pastinya kita go with the flow dulu aja, kita nikmatin dulu.
masa muda. Tapi nggak masalah dengan nikah muda. Nggak masalah. Ya pokoknya kita lihat aja rencana. Dari orang tua nggak pengen cepet-cepet punya cucu apa ya gimana? Kayaknya nggak ke situ sih. Cuma lebih ke apa ya, suportif aja gitu, dan maksudnya supaya umumnya diberkati, dilancarin juga gitu. Dan maksudnya kalau orang tua kan selalu mikirnya kayak ya kalau udah cocok kenapa enggak nikah aja gitu kan, biasanya pemikiran orang tua pada zaman dulu kayak gitu kan. Betul. Kamu merasa ada push nggak sih dari orang tua kalian? Nggak ada sih, maksudnya nggak ada pressure dari mereka juga untuk nikah. Cuma kayak kadang-kadang suka disandain ya, gitu. Bukan dari orang tua doang, tapi dari kayak bahkan teman-teman juga sih, ada teman-teman kapan nikah nih gitu, lebih ke situ sih, kayak disandain di bawah. Enggak masalah dengan nikah muda. Mungkin ada wedding dream dari Casey sendiri, dari kamu sendiri gitu. Wedding dream sih pastinya ada. Cuma ya untungnya sih pastinya kan hal-hal kayak gitu harus diomongin dulu, gitu. Harus sepakatan dulu juga satu sama lain gitu. Dan ya kita masih go with the flow juga, kita masih muda. Cuma ya mungkin nanti ada suatu saat pasti ada, akan ada omongan seperti itu. Kira-kira di umur berapa sih? Jadi kayak akunya 25 atau 26 sekitar segitu lah gitu. Cuma kayak kita masih gak pernah tahu aja gitu rencana Tuhan apa buat kita ke depannya. Jadi kita benar-benar mengikuti aja, kita enjoy dan bawa light aja ya, bawa fun aja gitu. Sama-sama berlatar belakang sebagai pemain sinetron atau acting nih. Selama 6 bulan ini ke belakang pernah nemuin gak sih yang hal-hal kecil yang membuat selisih paham atau berantem? Pastinya cuma itu ada, tapi kita selalu ngomongin, kita selalu komunikasi gitu. Jadi maksudnya apalagi dengan kita berdua di entertainment, kecemburuan itu masih ada gitu. Tapi yang untungnya yang paling penting sih komunikasi gitu, satu sama lain gitu. Yang satu nyamannya gimana, yang satu lagi nyamannya gimana gitu. Jadi kita lebih ke komunikasi aja sih untuk selalu menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah konflik gitu, supaya jangan sampai jadi masalah yang lebih besar lagi gitu. Okay.